Hi everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian urutan pemakaian skincare yang benar. Hmm, Pertama-tama aku mau bilang dulu bahwa jenis kulit aku itu berminyak ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak berminyak, produk-produk ini pun bisa kamu pakai karena memang uh, dalam skincare aku, aku tidak hanya memakai produk skincare yang khusus untuk kulit berminyak aja oke kita lanjut ya yang pertama ada first cleansing first cleansing ini adalah awal banget kamu pakai buat ngehapus makeup yang ada di muka kamu kayak makeup mata, makeup alis, makeup bibir semuanya harus dihapus dulu kita pakai second cleanser yaitu dari Erhalogy Skin Barrier Facial Wash for dry and sensitive skin menurut aku kalau pakai ini aku nggak ngerasa ketarik banget dan aku nggak ngerasa berminyak banget karena ini for dry and sensitive aku merasanya dia bagus banget di kulit aku dia bikin bersih banget terus dia bikin halus banget setelah itu kita akan pakai toner ya tahapannya yang cair dulu urutan skincare yang bener itu dari cair banget Sampai baru ke kental, ya. Yang kedua, setelah kita cuci muka sudah bersih banget, kita harus pakai yang namanya toner. Toner ini ada dua macam. Yang pertama ada chemical exfoliating toner sama hydrating toner, ya. Kalau ini namanya exfoliating toner gunanya untuk apa gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati kamu supaya menghindari kamu dari punya blackhead whitehead hat, white hat terus menghindari kamu dari jerawat juga dan membersihkan segala muka kamu yang tadi pakai facial wash nggak bisa dibersihin sama facial wash tapi dia ini bisa bersihin kulit kamu. Gitu habis toner, aku biasanya pakai hydrating toner supaya kulit aku itu kayak tenang kembali. Gitu ya, karena kan dia memang ada kandungan AHA, BHA-nya, jadi sedikit aktif, bahannya sedikit apa ya, namanya keras gitu di kulit aku. Makanya aku pengen sesuatu yang kembali lembab, kembali tenang, jadi aku pakai hydrating toner. Hydrating toner sini aku pakai dari Hatamogi Skin Conditioner kayak gini ini bagus banget untuk melembabkan kulit kayak nggak uh, bikin lengket banget tapi bener-bener dia ngelembapin kulit banget setelah itu aku double lagi pakai sesuatu yang menenangkan lagi aku di sini pakai essence dari Wardah ini aku suka banget produknya Wardah White Secret Pure Treatment Essence kenapa karena dia tuh ada niacinamide-nya, bikin kulit aku tuh jauh lebih cerah, jauh lebih glowing. Aku suka banget pakai ini. Setelah itu, setelah udah pakai toner, sudah pakai essence yang cair-cair gitu, kita agak masuk yang ke teksturnya sedikit cair tapi agak kental dikit, kita masuk ke serum ya. Serum Serum ini banyak banget jenisnya. Serum ini digunakan sebagai target pencapaian kulit kamu. Misalkan kayak kamu pengen banget kulitnya itu cerah, kamu harus punya serum untuk ya brightening, untuk um, yang ada arbutinnya gitu kan. Di sini aku pakai Hanasui Propolis Serum, ada reviewnya kamu bisa cek di video aku sebelumnya. Selanjutnya biasanya setelah pakai serum kita masuk uh, ke sesuatu yang cream gitu atau bisa dibilang night cream gitu biasanya aku pakai night cream dari aku bukan pakai night cream aku pakai moisturizer habis serum aku pakai moisturizer supaya uh, kelembapan yang tadi kita udah pakai skincare banyak itu biar bisa kelembapannya tidak evaporasi atau menguap jadi kita uh, kelembapnya itu ngelok di muka kita dan ini pakai skin barrier dari RH ini bagus banget moisturizernya cocok banget untuk kamu yang kulitnya kayak aku berminyak maupun kering cocok banget ini karena formulanya bener-bener kayak air nyerapnya cepet dan nggak lengket sama sekali bener gitu terus kalau misalkan aku nggak pakai moisturizer aku biasanya pakai ini nih yang namanya sleeping max ya sleeping max dipakai di terakhir ya yang namanya sleeping max itu kamu pakai paling terakhir dan itu ditinggal Tidur jadi semalaman itu ada di muka kamu tuh si sleeping masknya gitu terus kalau misalkan pagi jangan lupa banget nih untuk kamu yang di rumah aja harus tetap juga pakai yang namanya sunscreen apalagi kalau misalkan kamu berjemur ya kalau mahzab aku sih aku e, lebih merasa terproteksi kalau misalkan aku berjemur pakai yang namanya sunscreen jadi sunscreen ini dipakai di pagi hari ya se e, setelah kamu cuci muka pagi-pagi kamu cuci muka abis itu kamu harus pakai sunscreen untuk apa untuk melindungi kulit kamu dari sinar UVA dengan UVB TB, supaya muka kamu tidak terkena kanker kulit supaya uh, kulit kamu tuh tidak terkena uh, burning atau kayak bisa gosong gitu karena matahari jadi aku sangat amat merekomendasikan kamu untuk pakai yang namanya sunscreen setiap hari walaupun kamu di rumah aja nah aku mau bilang sini bahwa sunscreen tuh kayak bukan gaya gayaan lagi kalau dalam skincare tapi ini udah kebutuhan banget karena ini memang Uh, apa ya emang sangat berguna untuk jangka panjang dan jangka pendek jangka panjangnya nanti kamu terhindar dari yang namanya bintik-bintik hitam gitu kamu tak akan terhindar karena dia nih karena berkat dia gitu kan jadi kalau 10 tahun ke depan insya Allah kamu nggak akan yang namanya kena item-item segala macam itu enggak dan kalau misalkan kamu lagi punya bekas jerawat yang agak dalam aku sangat amat harus In, pakai ini deh karena kalau misalkan kamu lagi ada bekas jerawat kamu kena terpapar sinar matahari kulit kamu tuh kayak bakalan rusak gitu karena langsung langsung ketemu sama si matahari dan bikin rusak tambah rusak si bekas jerawat yang luka itu gitu makanya jadi tambah bolong oke okay, kayaknya gitu aja skincare um, yang aku jelasin hari ini dari urutannya dari cair ke kental sampai ke krim gitu semoga kamu bisa dapat sesuatu dari video ini kalau misalkan kamu masih bingung kamu bisa tulis pertanyaan di kolom komentar maupun kamu bisa follow instagram aku di @mdkc underscore aku biasanya update tentang skincare dan makeup di sana oke okay? see you next time semuanya thank you for watching